Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai berapa jumlah VRAM untuk kebutuhan AI. Tentu saja di sini saya hanya menggunakan contoh OpenAI Whisper. Di sini terdapat keterangan paling kecil membutuhkan VRAM 1 GB, base 1 GB, small 2 GB, medium 5 GB, dan large 10 GB. Sekarang di sini kita memiliki video dengan durasi yang sangat pendek, hanya 1 menit. Kita gunakan AI untuk membuat subtitle. Di sini kita akan menggunakan GPU. Kita akan menggunakan Speech Editor. Yang pertama adalah Tiny. Tiny membutuhkan VRAM 1 GB. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan yang base VRAM 1 GB. Sekarang kita gunakan yang small. Selanjutnya, kita akan menggunakan yang medium. Sekarang di sini terdapat pemberitahuan bahwa CUDA kehabisan memori. Sekarang kita gunakan yang versi CPU. Sekarang seperti yang kalian lihat di sini, hasil dari medium lebih bagus dibandingkan small, base, ataupun tiny. Itulah kenapa jika kalian ingin menggunakan AI, semakin banyak data yang diproses, hasilnya akan semakin bagus. Tentu saja, VRAM yang digunakan juga harus besar. Tentu saja, jika GPU kalian tidak memiliki VRAM yang besar, kalian bisa menggunakan CPU dengan spesifikasi yang lebih bagus lagi untuk bisa menggunakan proses menggunakan RAM. Karena harga RAM lebih murah dibandingkan VRAM yang ada di GPU. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.